try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini Oce bakal mau ngasih rekomendasi buat kalian, Mabro, ya, senjata apa aja yang enak dipakai di season 2 nanti, Mabro, ya. Ini buff dan nerfnya Oce akan bahas, Mabro. Oce udah dapet bocorannya, Mabro, ya. Yo, kita lihat bareng-bareng, Mabro. Nah, ini, Mabro, di antar HBR tuh, di buff. B57 di buff ini, senjata ini beberapa kali di buff, tapi belum merasakan yang namanya meta, Mabro. HBR pernah meta dulu banget, tapi sekarang tidak pernah meta lagi, ya. B57 kayaknya gak pernah meta sih, B57, ya. Cuman ini senjata tuh nongol mulu di buff dan nerfnya, mah bro, ya. Cuma gak ngaruh ke senjata itu. Man of War di buff lagi, ICR di buff, IM2 baru rilis meta ini, kayaknya di adjust deh, ya, IM2, ya. Soalnya ini ada yang di nerfnya juga, mah bro, tapi mostly ini di buff, mah bro. Wow, BR only nya lah, ya. Cocok nih sebenarnya senjata nih buat main BR, ya. Misalnya bagus performanya, ya. Terus MSMC, mah bro, ini dia yang ucap pakai nih, mah bro, ya. Des, cilanya udah pakai MSMC. Ini, wah, ucap berharap ini senjata meta lagi loh. Asli keren ini senjata, mah bro. Wah, tapi recoilnya parah banget, ya. Nah, di sini tuh yang di-buff, mah bro, range-nya, jarak menembaknya, men. Wah, gokil, ditambahin tuh recoilnya, mah bro, di-buff juga, ya. Jadi 4 tembakan pertama itu recoilnya nggak terlalu amburadul. Mungkin tembakan selanjutnya itu bakal ke atas atas, ya. Jadi menurut Ocha, untuk kalian yang main MSMC itu cukup kalau mau nembak musuh itu di tembakan pertama. Abis itu scope-nya kalian jangan dibuka dulu, mah bro, ya. ADS-nya ditutup dulu, baru abis itu kalian boleh nembak lagi atau reload dulu deh, mah bro. Soalnya ini kan tembakan pertama, ya. Jadi amannya sih seperti itu, biar peluru yang kalian tembakan tuh masuk ke badan musuh. Oke, okay? Wah, reload speednya juga ini, mah bro, di buff, ya. Dikurangin ini lama reloadnya 25% lagi. Beuh, gila. Soalnya kan MSMC itu pelurunya tuh cepet habis. Jadi ini debuff, wah, itu gokil banget sih. Langsung set anjay. Terus extend magazine, change to 40 round extend magazine. Oke, okay. Kexar juga, tapi nggak terlalu debuff banget. MX9 debuff, MSMC banyak, ya. 8 nih, mah bro. Wah, gokil banget sih bullet speed ini 8 nih. Ya, Oce juga udah siapin ini Lapa, ya. Lapa King Sprite, anjay. Ini bullet speednya tuh ditingkatin, men. Asli, Lapa ini udah instant kill banget, mah bro. Apalagi kalau kalian pakai magazine yang ngurangin peluru 5 itu, mah bro. Ya, itu, wah, gila, tambahin instant kill banget sih. Asli, udah kayak kena shotgun Lapa ini. Ditambah lagi bullet speednya, men. Aduh, kok gak mikir gitu loh, ya. Range profile-nya oke, okay, ini di buff juga. Terus Dingo juga di buff, mah bro, ya. Menurut Ocha ini Dingo memang sangat perlu di buff, ya. Apalagi tuh kayak recoil-nya, range-nya itu agak sedikit amburadul. Di sini yang di buff itu range-nya, ya, seperti yang Ocha mau, karena agak amburadul. Jadi misalnya kita nembak agak jauh, ini kan LMG, harusnya tuh peluru yang kita tembakin tuh harusnya masuk semua gitu, ya. Tapi kalau misalnya pakai Dingo ini, mah bro, tembakannya tuh, wah, parah sih, agak nyebar sedikit. Walaupun Ocha bilang masih enak, ya, instant kill, karena ya fire rate kencang kemarin di konten. Damage-nya juga di buff, tapi battle royale doang. Terus habis itu Echo, mantap sekali ini di buff nih. Kapo 7-nya di buff di BR sama MP, ya. Dua-duanya di buff loh damage-nya, MP sama BR. M16 di adjust ini, ya. Di adjust recoil-nya. Terus flinch-nya dikasih flinch 15%, mah bro. Waduh, sayang banget Krik 6. Kalian lihat dia, mah bro, Krik 6 juga di kayaknya adjust deh ini, mah bro. Waduh, di nerf. Tapi lebih ke nerf, ya, itu. Terus saya berempat, mah bro, ini juga di nerf, mah bro. Aduh, reload time-nya di nerf, ADS movement speed boost-nya di nerf. Waduh, sayang sekali, mah bro, ya. Saya berempat ini menjadi senjata favorit, tapi emang agak aneh sih. Waktu itu kan di buff, di nerf gitu aja terus, mah bro, ya. Saya berempat memang ini akhir-akhir ini
banyak sekali dipakai orang ya. Jadi ya mungkin dari situ memperdebatkan ini saya berempat harus di nerf atau di buff ya. Menurutnya saya berempat udah cukup sih, udah pas sih ya. Tapi tetap aja banyak yang pakai saya berempat. Mungkin habis ini di nerf lagi udah pada pindah nih, mungkin ke switchblade kali ya. Ini switchblade nggak ada nih mabro, saya nggak tahu nih ya. Di LQ juga di LQ mabro habis dikasih mythic di nerf mabro di sini ya. Di nerf woi. Sayang sekali bro. Terus si KM Lightstock weapon ini kayak di buff deh. Oke. Eh bukan, ini di fix doang. Terus bomb Syro juga di buff, Shadow Blade, operator skill itu di buff, sticky net, C4. Mamam kalian yang suka pakai C4 ya. C4 Ocha kesel banget mah bro ya. Ocha lagi demen main ring, tiba-tiba ada C4 cuing dar. Aduh men. Sering banget tuh ya. Misalnya musuh nih kalah battle nih, udah sekarat, udah mundur, terus Ocha nya maju, musuh yang ngeluarin C4 tuh gara-gara Ocha maju pasti ngeras kan Ocha. Udah tuh counter Ocha tuh kena C4 men. Asem memang orang-orang C4 ya. Balista juga di nerf. Wow, balista dikurangin jadi 2 kali doang bro. Padahal ini mantap banget, ini udah kesnya ada Valorant banget dah. Oke okay. Tuh BR-BR-nya juga tuh. Kayaknya gitu aja sih mah bro yang Ocha dapet ya infonya. Ya mungkin nanti sebelum hari H bisa aja ada perubahan ya mah bro. Soalnya beberapa kali terjadi seperti itu ya. Jadi rekomendasi Ocha untuk SMG mungkin kalian bisa pakai Lapa. Nanti cobain aja MSMC-nya mah bro ya. Ocha gak tahu bakal meta atau enggak. Tapi let's try lah ya. Semoga aja meta. Dan Switchblade itu SMG pasti sudah gak kenapa-napa ya. Switchblade itu menurut Ocha tetap masih oke okay, ya. Soalnya sini Cyber 4 di nerf, mungkin beralih ke Switchblade nanti. Terus untuk Assault Rifle kemungkinan Ocha masih Krik 6 lah ya. Tapi bisa aja EM2 jadi enak banget, atau Manowar jadi enak banget, Licher jadi enak banget. BK57 yang belum pernah meta bisa jadi meta ya kan. AK47 juga nih debuff lagi ya kan. Sebelumnya kan udah debuff, ini debuff lagi men. Mantap sekali mah bro. Bikin AK47 jadi bisa dipakai di multiplayer ya kan. Yuk let's go mah bro. Kali ini Ocha mau langsung aja main ke gamenya, tapi Ocha pakai MSMC aja dulu mah bro ya. Karena yang sangat menarik di sini MSMC dan Lapa menurut Ocha untuk SMG ya. Karena Ocha adalah user SMG ya kan, atau user raser aslinya. Let's go. Yuk mah bro, Ocha sudah siapkan nih MSMC di channel kita semua nih mah bro ya. Dan kita pakai Lapa juga kali nanti mah bro. Yuk, let's go. Tapi Lapa sih mantep ya mah bro ya. Misalnya MSMC ini recoilnya nanti pas di buff ya masih tidak terkontrol. Dan kalau Lapa kan masih terkontrol mah bro. Jadi biar nggak bingung kalian milih apa. Soalnya Lapa juga instant kill gitu. Wah gila, mana ada musuhnya. Hai. Hai, mantap sekali mah bro. Mantap juga. Aku suka sekali. Nice sekali mah bro. Enak ya, instant kill ya mah bro. Jarak dekat. Good job. Kita kaget-kagetin aja musuhnya mah bro ya. No. Oke, okay, agak nyangkut-nyangkut dikit tadi tuh. Oh no ma bro, Elgato Ocha mati ma bro. 3 days later. Oke ma bro, Ocha udah balik. Oh, 97 skornya. Ocha harus comebackin sih. Oke okay. Ocha harus comebackin ma bro. Nice. Good job bro. Wah, tumpah. Oke okay, tetap santai. Mantap ya, ini udah mantap banget sih padahal ya Ocha pakenya mah bro MSMC. Tapi Ocha ketinggalan skornya, kalian lihat ya.
Nice. Mantap jiwa mah bro. Dapat lagi. Nice. Mantap jiwa. Oke, langsung keluarkan saja MSMC nya Nice. Nggak akan Oce biarkan ini comeback ya mah bro. Kita comebackin. Mati mah bro, maafin Oce mah bro ya. Tidak. Akan aku ganti senjatanya ntar ya. Tenang. Biarin mati, nggak apa-apa. Kita ganti lapa dulu mah bro. Hai. Mati dia mah bro. Mantap. Tuh lapa enak banget emang sih. Hai. Woo. Nice. Dapat lagi. Nice. Good job. Woi 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 woi. Aduh, jangan PK lah woi. Waduh, Oca mainnya nggak bisa full gyro banget ya bro, karena Oca harus jaga keseimbangan Elgato Oca biar nggak mati. Wah, kamera Oca mati. Kali ini benar-benar full cobaan. Ini game kayaknya, tapi nggak apa-apa lah ya. Setidaknya kalian melihat gameplay Oca gitu loh ya. Jangan sampai. Oh, menang kita harus ini. Menang ya, udah cukup. Udah bentar aja mah bro ya, ini asam banget. Wih, masih bisa menang loh ya. Jadi ini mah bro, gunsmith atau attachment nya ya, misalnya nanti MSMC itu beneran meta mah bro ya, kalian silahkan lihat nih ya, monolith suppressor, OWC ranger, no stock, OWC laser tactical 36 round, extended magazine mah bro. Oke, boleh nih. Atau kalian mau lihat lapaknya nih mah bro ya. Lapa King Sprite Agency Suppressor Ranger Jailstock Extended Magazine Afron Grip Tap ya mah bro. Atau bolehlah kalian nonton video lama-lama Oca mah bro ya, yang sebelum-sebelumnya di upload ya, tentang attachment to gunsmith. Soalnya aku 47 beneran enak ya mah bro. Kalian boleh lihat attachment MP Oca, langsung aja search di YouTube kalian mah bro ya, AK47 Gunsmith Oca DZ. Nah itu nanti langsung keluar atau senjata lainnya mah bro, IM2 Gunsmith Oca DZ. Misalnya IM2 jadi yang meta banget gitu ya. Atau kalian dari player Cyber 4 kebingungan nih ya, mau pakai senjata apa, soalnya saya berempat nanti misalnya udah gak enak, boleh pakai switchblade Oca dengan. Nah ini switchblade nya oke, silakan dilihat. Ya udah, kayak gitu aja untuk video kali ini mau bro. Makasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram kita jublin. Di sana gak hanya ada akun CODM, ada game lainnya mah bro ya, pokoknya bagus banget dan harganya juga terjangkau ya, walaupun ada yang sultan juga mah bro. Atau kalian mau dibantu push ranknya, langsung aja follow Instagram kita joget.in, nanti kita bantu sampai rank legendary ya. See you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.